بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Namun mungkin kita belum cukup untuk mensyukuri kedatangan bulan Ramadan ini, terutama belum bisa mensyukuri betapa Allah Subhanahu wa taala yang dengan inayahnya, dengan pertolongannya lah maka kita semua dapat senantiasa masih berada dalam jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali bukan karena prestasi kita, bukan karena kehebatan kita. Saya akan sedikit membahas menyangkut saya biasa menyampaikan menyangkut ilmu tazkiyatun nafs. Kalau orang-orang tua kita bilang ilmu tasawuf, tapi kita sederhanakan mungkin dengan nama psikologi Islam atau manajemen qalbu, menyangkut ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini mungkin hampir semua kita yang sudah faham ayat ini, dan tidaklah aku mengutus Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namun ketika kita membaca atau memahami ayat ini, seakan-akan kita tidak terlibat di dalamnya. Ini kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang diberikan persyaratan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal itu kita wajib mengikuti dalam batas maksimal kemampuan kita. Kita seringkali salah faham kalau kita sering membaca nama-nama Allah yang mulia, sifat-sifat-Nya, nama-nama baiknya, dan dikatakan oleh salafus saleh sudah cukup kita disebut sebagai pendusta apabila ketika kita menyanjung-nyanjung Allah dengan nama-nama baiknya tanpa kita tergerak untuk berusaha mengikuti dalam sebatas maksimal kemampuan kita. Kita setiap hari 17 kali ya 17 rakaat membaca Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi kita tidak sadar bahwa di situ ada kewajiban kita untuk senantiasa membuktikan bahwa Allah sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu harus kita ikuti dalam batas kemampuan kita, maksimal kemampuan kita, sehingga nanti akan terwujudlah Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Terbuktilah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sungguh telah mewariskan kita, mewariskan kepada kita ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Lalu cobalah kita mulai berintrospeksi diri, bermuhasabah. Apakah benar kita ini sudah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini? Apakah kita ini sudah benar-benar mengenal Islam? Yang saya khawatir kita ini cuma baru tahu Islam ya. Saya coba kasih sedikit contohnya ya. Mungkin bapak-bapak di sini semua tahu ya, Pak Prabowo itu siapa? Tahu ya. Tapi kenal enggak? Nah, jangan-jangan kita di sini semua tahu Islam, tetapi tidak kenal Islam. Kita tahu Allah, tetapi kita tidak ma'rifatullah. Tidak mengenal Allah kita ini. Sehingga kita berislamnya itu egois. Dengan hawa nafsu, tidak mengikuti contoh dari salafus salih, tiga generasi terbaik. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang
keharusan kita meneladani tiga generasi terbaik. Kita tahu bahwa wassabiqul awwalun minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan, maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan khairun nas, di riwayat yang lain khairu ummati qarni, jadi manusia yang terbaik, umatku yang terbaik, generasiku, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Summa alladzina yalunahum, summa alladzina yalunahum, lalu yang berikutnya, lalu yang berikutnya, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Tapi apakah kita sudah mencermati untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Inilah kehebatannya orang-orang yang ada kecintaan untuk mempelajari ilmu hadis. Jadi para muhaddis, para imam hadis itu kebahagiaan tertingginya adalah senantiasa bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meski tidak bertemu. Jadi dikatakan bahwa seseorang yang mendalami ilmu hadis itu senantiasa membaca kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tergerak hatinya untuk meneladani. Maka dia ibaratkan telah bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga keislamannya luar biasa. Dia benar-benar mengenal Islam. Nah, kita bagaimana? Coba tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apakah kita ini sudah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam? Coba kita lihat sedikit ya. Ada dua sahabat yang mengalami hal yang sama. Jadi suatu ketika beliau membuka pakaiannya, ini sahabat Bilal bin Rabah dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika akan bekerja, beliau buka bajunya. Selesai bekerja, dia pakai lagi bajunya, diambil sambil jalan. Dia pakai, tiba-tiba dia kembali lagi ke tempatnya semula. Ada sahabat yang melihat, lalu ditanya kepada beliau, tadi kok aneh tadi katanya, lepas baju kerja terus diambil lagi bajunya sambil jalan mau dipakai, tiba-tiba kembali dibuka bajunya ditaruh lagi, kenapa katanya? Jadi ternyata sahabat bilang, Bilal bin Rabah maupun Abu Hurairah, ternyata di bajuku tadi ada segerombol semut, aku tidak mau memisahkannya dari kelompoknya. Jadi beliau kembali ke tempatnya untuk biar semut itu turun dari pakaiannya supaya tidak terpisah dari kelompoknya. Coba apakah kita mulai berpikir hal-hal yang seperti ini di dalam kita berislam? Jangan-jangan berislam kita ini egois. Jangankan semut ya, boleh jadi sesama kita, sesama muslim, kita tidak hirau kehidupannya. Biar mau miskin kayak mau kelaparan, kita gak peduli. Yang kita cuma peduli kehidupan keluarga inti kita. Sementara mungkin orang terkagum-kagum sholat kita, shaum kita semuanya. Oh, luar biasa kalau berhaji, rombongan dan sebagainya. Orang melihat akhirnya keislaman kita hebat, kagum. Sholat lima waktu selalu di masjid. Sementara ada sisi lain tidak peduli kepada saudaranya. Ini yang membuat situasi seperti sekarang ini kita. Kita diuji Allah, diberikan rezim yang biada. Karena kita kepada saudara kita gak peduli. Coba sementara sahabat semut, mereka peduli. Itulah sebabnya dikatakan para ulama bahwa kisah tentang semut dan Nabi Sulaiman itu jangan dianggap lalu gitu. Ini cerita lalu, fiksi. Itu ibarat bagi kita untuk peduli terhadap semut. Bahwa kehidupan makhluk yang seperti itu kecilnya ternyata bagi Allah itu luar biasa. Akhirnya enggak peduli hal-hal seperti itu. Sehingga keislaman kita tidak mengandung berkah, bahkan mengandung mudarat karena pencitraan semata. Tidak ada ruhnya. Amal ibadahnya ruhnya itu kehilangan ruh. Ego semata. Berislamnya sesuai dengan hawa nafsu, bukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari melihat salah seorang guru beliau. Guru beliau ini komandan tempur di kerajaan, itu komandan pasukan. Dalam keseharian luar biasa, kesannya keras orang. Kalau ngomong tegas, keras. Tapi beliau mencermati, ini guruku satu orang ini aneh. Kalau waktunya makan, dia makan di ruang terbuka.
disengaja dia makanya orang terbuka dan Imam Bukhari lama mengamati. Selalu guruku kalau sudah mulai makan, burung-burung berdatangan ikut makan. Luar biasa, beliau makan, burung-burung pada ikut makan. Imam Bukhari memperhatikan, lalu mencoba mau mendekati, burungnya pada terbang. Lama-lama Imam Bukhari merasa bahwa ini ada apa? Kalau aku mendekat, burung-burungnya pada terbang. Begitu aku menjauh lagi burungnya. Ternyata dia tahu dari gurunya, anakku. Demikian itulah binatang itu bisa merasakan kebaikan hati kita. Aslinya, roh dari amalan kita dia bisa merasakan. Barulah beliau menyadari, Allah guruku ini walaupun dia kelihatannya keras. Karena beliau komandan pasukan, ternyata lembut dan penuh perhatian kasih sayang kepada makhluk. Burung-burung demikian cintanya kepada guruku ini. Dan Imam Bukhari menyatakan lebih dari 20 tahun aku mempelajari ilmu itu sehingga akhirnya baru burung juga mau ikut makan kalau aku makan. Bayangkan yang namanya berislam yang berbagi. Kita kan enggak berbagi ya, berkali bertambah gitu ya. Egois islaman kita ini memperkaya diri, cari kenyangnya sendiri. Soleh pribadi, jauh kita dari Islam. Jauh kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Omong kosong, ketaatan kita itu pencitraan. Benar-benar pencitraan. Perhatikan orang seperti ini. Saya pernah menangani orang yang beliau ini. Karena sudah mendengar bahwa katanya Ustaz Abu ini jadi konsultan manajemen kolgu ya. Pengobatan rohani beliau dengar. Suatu ketika beliau salat asar mendekat. Tiba-tiba dia cerita, Ustaz Abu, kenapa saya ini udah 20 tahun lebih ya, selalu sholat 5 waktu di masjid. Jadi teman-teman yang ngasih contoh itu, kalau selesai sholat subuh berarti sekitar 7:30 baru meninggalkan masjid. Beliau ingat-ingat 20 tahun lebih itu mungkin 1-2 kali saja beliau tidak sholat di masjid. Jadi sholat fardunya hampir seluruhnya di masjid dan berlama-lama betah di masjid. Tapi kenapa Ustaz? Anda pernah dengar Ustaz Abu bilang betapa manisnya itu ketaatan kepada Allah. Tapi Anda tidak pernah merasakan katanya. Rasa manisnya taat itu. Sementara para ulama menyatakan, apabila engkau melakukan ketaatan, lalu terasa manis, bergembiralah, berbahagialah. Karena itu sudah tanda-tanda forspot itu. DP-nya, uang mukanya, diterima amalmu itu. Tapi bukan rasa manis yang dibuat-buat ya. Itu memang harus dilakukan latihan-latihan di auto sehingga nanti hilang itu Islam-Islam pencitraan, gak akan lagi kita benar-benar kita mencita rasa ya Allah, jangan sampai amal ibadahku hanya sekedar lahiriah, batinnya harus dahsyat, ruhku ini harus hebat. Nah, itulah sebabnya para salafus saleh memberikan contoh. Imam Syafi'i menyatakan bahwa cukuplah menjadi peringatan betapa ada kerusakan di dalam diri ini apabila kita merasa baik. Perhatikan, ada enggak di antara kita merasa baik? Masya Allah ya, mayoritas mungkin merasa baik. Sementara salafus saleh itu takut kalau sudah merasa baik. Apabila seseorang merasa baik itu pasti dia tergelincir dua hal. Yang pertama, dia mulai merasa amal ibadahnya itu patut diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, ini amal ibadahku udah baik ini. Makanya dia merasa baik. Dia sudah yakin amal diterima. Amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah lancar ini. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja senantiasa takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan, tanda orang beriman itu senantiasa khawatir, takut dia amal ibadahnya tidak layak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara tanda orang munafik, dia yakin amal ibadahnya diterima Allah. Sementara amal ibadahnya tidak bermutu, penuh dengan noda-noda. Boleh jadi penuh dengan kekesatan, sesat secara ruhiyah, walaupun kelihatannya secara lahiriah, wah ini orang soleh, taat. Sementara dia cuma pencitraan, penuh dengan rasa riya, ujub semua. Itulah sebabnya Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan ini, perhatikan para salafus saleh. Jadi penutup dari generasi tabi'in,
Imam Ahmad bin Hanbal, beliau wafat tahun 241 Hijriah. Beliau menyatakan, barang siapa merasa ikhlas, sungguh dia tidak ikhlas. Bayangkan, luar biasa cermatnya para salafus saleh. Barang siapa merasa ikhlas, sungguh dia tidak ikhlas. Lu merasa ikhlas aja itu masalah itu. Tadi hubungannya dengan merasa baik ya. Orang yang merasa baik tadi tergelincir, merasa amal ibadahnya sudah pantas diterima Allah. Ini Imam Ahmad menambahkan, barang siapa merasa ikhlas, sungguh dia tidak ikhlas. Kenapa bisa seperti itu? Beliau jelaskan, orang yang merasa ikhlas itu dia merasa bahwa amal ibadahnya tadi udah bersih dari niat-niat yang kurang baik, dari niat-niat yang menggelincirkan. Lalu tanpa sadar dengan melihat seperti itu, lalu timbullah ujungnya dia kagum diri, bangga diri. Apa dalam ujung itu salah satu dari perusak ikhlas, perusak ikhlas riya, ujub sum'ah, dia terkena ujub. Betapa hati-hatinya para salafus salih dalam berislam. Perhatikan tadi perkataannya Imam Syafi'i yang kedua ya. Apa ketergelincirannya orang yang merasa baik? Ini untuk peringatan bagi kita. Hilangkan itu rasa baik. Merasa baik hilangkan. Nanti itu menghindarkan kita, menjauhkan kita dari sifat tawadhu, rendah hati yang sebenar-benarnya. Apa yang kedua tadi? Kata Imam Syafi'i, orang yang merasa baik itu akhirnya tergelincir. Dia merasa pantas masuk surga karena amal ibadahnya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal ibadahnya. Ini yang harus kita perhatikan kalau kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Kita menyadari, ya Allah, Islamku ini masih menyimpang. Belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus bersedih, harus prihatin dengan diri kita, amal ibadah kita. Ternyata contohnya demikian bersihnya berislam, tidak pernah merasa baik. Coba ya, bagi yang masih merasa baik, saya mau tanya, ketika kita melakukan amal ibadah, ada faktor hidayah tidak? Pasti ada hidayah. Lalu hidayah itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, tetapi banyak orang mendapat hidayah tapi bermaksiat juga. Ada orang mau melakukan korupsi, tahu dia dapat hidayah, dia ini korupsi, dia lakukan juga. Tahu ini perbuatan zina, didekati juga, bahkan akhirnya tergelincir melakukannya. Artinya apa? Dia mendapat hidayah tetapi tidak mendapat inayah, pertolongan Allah. Lah inayah, pertolongan Allah lagi, Allah lagi kan. Harus ada hidayah, harus ada inayah. Jadi Allah terus. Siapa yang memberi dia hidup, memberi dia tenaga, memberi dia kesehatan dan kemampuan? Dan yang paling menentukan, walaupun kita yang berjuta kebaikan kita mau lakukan, kita berniat lakukan, kalau Allah tidak izinkan, bisa terjadi tidak? Bisa terjadi tidak? Kita berniat melakukan luar biasa kebaikan, tidak diizinkan Allah, tidak bisa terjadi. Lalu sebenarnya siapa yang berbuat baik? Apakah diri kita yang berbuat baik? Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan 73 guruku para sahabat Nabi, maksudnya 40 di antara dari guruku itu adalah para pembesarnya para sahabat Nabi. 4 di antara guruku, dari guru-guruku 4 orang di antaranya adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari istri Rasulullah adalah ibu susuku. Makanan yang pertama masuk selain ASI, maksudnya ditahniknya dengan kurma, kunyahannya Umar bin Khattab. Itu sebabnya Imam Hasan al-Basri tidak pernah bohong, tidak pernah lupa dalam hidup. Dan beliau ini punya pemahaman, keyakinan. Jadi beliau menyampaikan, guru-guruku 73 orang itu semua ketika melakukan kebaikan pasti dalam dua keadaan. Yang pertama, segera memperbanyak syukur. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Kenapa bisa seperti itu? Supaya tidak terkena penyakit tadi, merasa baik. Jadi kalau misalnya mau takbir itu benar-benar menyadari, ya Allah, ini karena pertolonganmu Allah, aku bisa hadir di sini, aku bisa melakukan takbiratul ihram. Enggak pernah yang merasa itu prestasinya.
karena tidak merasa itu prestasinya, itu anugerah dari Allah, maka enggak pernah dibanggakan, tidak pernah disombongkan, tidak pernah dipamerkan. Lainnya anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan anugerah, bukan prestasiku. Maka selamatlah amal ibadahnya itu karena wali Allah. Enggak ada wali Allah itu membanggakan amal ibadahnya. Mesti kesini arahnya. Ini karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak ada wali Allah itu hapus amal ibadahnya. Nah, kita udah amal ibadah belepotan, penuh dengan kekotoran. Dibanggakan, dikagumi, dipamerkan, dikapitalisasi, dibisnisin kesolehannya. Jadi kita ini masih merasa enggak? Masih mengikuti enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kembali kepada inti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah memberikan contoh benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tapi kita, jangan-jangan terhadap diri kita saja kita tidak menjadi rahmat. Hati-hati. Coba diukur, tanyakan ke pasangan hidup kita, istri kita, suami kita, apakah kita bagi dia sudah menjadi rahmat? Anak-anak kita, jangan-jangan anak-anak kita itu korban dari egoisnya kita dari berislam. Kita tidak belajar tentang kesabaran, kelembutan. Dan kelembutan itu otomatis. Akhlak yang baik, akhlakul karim, otomatis kita dapatkan kalau berislam kita seperti ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita menghina kalau kita menyatakan bahwa beliau berakhlakul karimah. Coba, kita menghina, meremehkan. Kenapa? Karena luar biasa dahsyatnya tadi ruh dari ibadahnya. Apa yang pantas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlaknya bukan lagi mulia tapi agung. Kembali lagi kepada kita. Apa istri kita, apa anak kita sudah merasa kita rahmat bagi dia? Apa orang tua kita sudah merasa kita rahmat bagi dia? Jangan-jangan ketika orang tua kita sudah meninggal, kita sudah melupakannya. Omong kosong semua kebaikan kita. Kita ini pendusta. Pencitraan, bohong kebaikan kita. Itu sebabnya sahabat Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita. Hal-hal yang seperti ini karena adanya benih kemunafikan dalam jiwa kita. Ini yang harus disucikan. Dikikis, dihilangkan dari kita, dari diri kita, dari jiwa kita. Apa contohnya orang yang ada benih kemunafikan di dalam dirinya? Sahabat Ali menyatakan, orang yang seperti ini, dia itu seringkali lebih berlemah lembut kepada tetangganya dibanding kepada orang di dalam rumahnya. Apa kita masih seperti itu? Lebih berlemah lembut kepada tetangganya daripada orang di dalam rumahnya. Lebih berlemah lembut kepada sahabatnya dibanding kepada ibunya. Islamnya pencitraan, bohong. Inilah yang harus kita perbanyak renungkan di bulan Ramadan ini. Sehingga bukan saja kita secara lahiriah orang melihat amal ibadah kita luar biasa bertambah banyak. Tetapi benar-benar ruh dari amal ibadah kita yang makin meningkat, makin dahsyat. Makin bersih dia. Semoga hal singkat yang saya bahas ini menjadi pelajaran bagi kita. Untuk memulai banyak introspeksi kepada diri kita. Untuk mulai belajar mengenal Islam. Bukan cuma tahu Islam. Untuk belajar mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita cuma tahu Allah, nama-nama Allah kita hafal semuanya, sifat-sifatnya, tapi kita tidak mengenal Allah, tidak ma'rifatullah. Semoga hal ini bisa menjadi pemicu, menstimulasi, membantu kita untuk senantiasa berintrospeksi sehingga nanti akan membawa kita, mengantar kita kepada posisi sebagai hamba yang tawadu, hamba yang ikhlas dalam beribadah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.